dinanti-nantikan udah hadir ya guys ya. Dan udah sumpah gue bener-bener gak sabar setelah 3 tahun Odet gak dapat skin. Dan hari ini skin barunya rilis ya. Aduh, gue pastikan udah record dulu ini ya. Jadi gue gak beli skin kali ini tuh, gue digift sama temen gue nih, temen lama gue ya guys ya. Dia ngasih katanya buat kado ulang tahun gue. Sumpah gue seneng banget. Udah nih, lihat lagi dong, ini per-record udah belum sih? Sumpah, kayak kita klaim. Oh, lama banget ngeklaimnya, anjir ngelek. Anjir, sumpah. Oh my god, makasih banget loh. Ini kita digift ya guys ya. Ini gue gak beli nih. Gue nge-review kali ini, gue gak beli. Gue digift ya kan. Anjay, mabar selotot, anjay. Ya kalau interestnya udah lihat berkali-kali ya. Makanya kita bakal langsung review aja. Tapi ntar screenshot dulu, screenshot ya guys ya. Dan kita simpen yang ininya. Sumpah kayak harus banget ya, badi kan. Sumpah nih kita, sumpah ini kita langsung main aja. Jadi nih gue mainnya di rank langsung ya guys ya. Tidak ada klasik-klasik review kali ini tuh. Kita mainnya di rank ya guys ya. Kalian jangan salpok dengan nama titit ya guys ya. Biar lebih meyakinkan kita request dulu ya. Terakhir kita dapat legendary 16 kill ya guys ya. Anjay mabar. Sumpah gue tuh dari tadi kayak ragu banget. Kayak gue takut banget kalau gak ke-record. Makanya gue dari tadi ngeliatin jendela terus. Please naikin nane. Nah, oh my god, cantik sekali ya guys ya. Sumpah sebenarnya cantik banget. Enggak tahu pas gue mau review kayak cantik aja gitu skinnya. Kenapa kemarin-kemarin gue waktu ada leaknya gue kayak biasa aja. Tapi hari ini kayak gue seneng anjir. Iya, gue gak peduli lagi deh musuhnya mau ngepick cece kayak musuhnya gitu kan. Kayak sebenarnya lumayan menantang sih ya guys ya. Cuman udah gue gak peduli. Pokoknya gue reviewnya di rank. Oke, kita pakai flicker aja yang gak usah pakai purify. Emblemnya pakai yang diskon kayaknya ya, diskon aja soalnya ya pokoknya gue mau itemnya cepet jadi. Sumpah ini bener-bener berbeda ya. Gue udah enek 3 tahun pakai Odet skinnya itu doang, dan akhirnya ada skin baru kayak seneng banget jai. Wah gila sih ya, walau menurut gue nggak secantik itu, tapi kayak udahlah, intinya tuh ini tuh skin baru ya. Cantiknya tuh cantik biasa, nggak biasa tuh cantiknya tuh beda, ngerti nggak sih ya. Jeng anjay. God, lihatlah skin baru kita, guys. Anjay, rambutnya putih ya, guys ya. Sumpah nih Odet sudah menjadi nenek-nenek. Kalian bayangin 3 tahun dia kagak dapat skinnya jadi nenek-nenek ya, guys ya. Ada yang ngambek nggak dibalas emotnya? Iya, hayu ya, guys ya. Ntar dulu nih kita mereview dulu nih skin bantai-bantai serepet ya, guys ya. Anjay, lawan pack sana nih ya, guys ya. Bismillah. Sumpah gue takut banget ngefit karena gue tuh emang gak biasa pakai Odet di rank gitu kan. Kayak Odet gue 3000 match, ranknya cuma 1000. Klasiknya 2000 anjir. Kayak tetap tenang ya guys ya, tetap sabar, jangan dipaksa maju ya guys. Kita tunggu ini aja ya guys ya. Ini jangan sok keras mau ngerusuh ya guys ya. Ini kan kita recall emot ya. Tapi menurut kalian recall apa yang cocok sama skin Odet yang ini? Nanti kita bikin deh dengan tema-tema yang baru. Karena gue merasa kayak gue harus pakai skin ini lagi ya. Oke, ini majuin serepet anjay mabar. Tolong ini XP-nya jangan mengambil ya guys ya. Lu udah ditegur ini ya. Aduh, sumpah fix sana lu tuh gak diajak. Lu jangan so asik, kenapa? Oke, kita ambil ininya dulu nih. Nih soalnya ini Kang Cepu ya guys ya. Gue tuh kesel, gue gak suka banget. Yang lo gak ada yang suka sih sama Kang Cepu ya kan. Lo kan gue dicepuin anjir. Kayak dia ngasih tahu sama musuhnya posisi gue. Aduh, di atas lagi war, tapi gue udah deket sama minion ya kan. Seperti biasa penyakit Adindet yang tidak pernah sehat ya guys ya. Selalu main mid brawl gitu. Seharusnya jangan kalian mengikuti. Cuman gue tuh kayak udah males. Ntar kita ini dulu nih, ada Amun. Tuh gue belum ada ulti bro. Aduh balik bro, sumpah bro. Aduh, ini kita berjalan berkelok-kelok biar membingungkan min sitar. Tapi tetep kena jencek. Ya Allah, udahlah. Sumpah ya Allah, gue sayang banget sama flicker. Tapi Brinsky emang nih ya, helah min sitar. Dan ini midnya menit 1.40 tetep gue ngambil ya guys ya. Oke, coba ambil biar level 4. Oke, habis ini kita lanjut ke turtle gas. Cepet buruan apa clearan lama banget dah. Jencek. Semua ini tuh beda banget rasanya. Skinnya baru. Ya iya dong. Astaga, min sitar. Sumpah min sitar haram banget. Udah gue capek, gue enek banget sumpah min sitar lu. Nah, kita fokus sama turtle-nya aja. Maju lo semua sini, jeng. Maju lo semua, Dek. Enggak bercanda ya. Maju. Bisa rata. Maju, kis. Nah, ini dapet dua. Coba, ya Allah, Vexana. Pakai acara itu kan skill 2 gue lagi ya. Vexana, ih gue malas banget pasti nyamperin. Ada Lordnya soalnya. Vexana, skill gue ke cancel anjay. Harusnya gue dapet 3 malah, tau gak? Jencek. Oke,
Oke. Okay. Ya, ada yang mati, guys. Ditusuk. Ditusuk zilong. Duh, gua tadinya gua emang mau ke bawah kan ngambil itunya, cuman ada zilong, nanti gua takut ngeri sendiri. Weh, Bang, Bang Jauhead. Aduh, dekat kali pula Bang Jauhead ini ya, guys ya. Tadi gua udah ulti. Ah, nih ultinya lama banget lagi cooldown-nya. Jenjek. 10-9. Aduh, Min Sitar di belakang, guys. Hati-hati, guys. Tahan dulu gak sih? Nah, aduh ya Allah, hook-nya ya Allah. Aduh, hook ini, guys, Min Sitar sama Franco. Bentar, kita sembunyi, kita cari posisi. Ah, jangan-jangan. Dan nanti dulu ya, guys ya. It's not perfect time ya. Aduh, Amon nih dapat nih gua nih, Amonnya nih jentek. Makanya aja. Kok ada sih orang yang nekat ngerusuh dengan darah segitu? Irita, wey. Ya, Irita, bro. Oh, mati. Udah mati. Irita. Itu Min Sitarnya. Nah, sumpah gua nangis banget, coy, kalau Min Sitar enggak mati, buset dah. Ya sebenarnya gue di gameplay ini tuh gue kayaknya nggak perlu terlalu nge-review efek skillnya nggak sih? I mean gue udah pernah review, ntar kaliannya bosen lagi gue nge-reviewnya ini mulai. Ini kan gue fokus sama gameplay gue gitu. Oh ya Allah, efek sananya nggak mati, jencek nggak mati bener, cok. Ya Allah, nangis sedikit deh. Nah, kita ke bawah aja nggak sih? Kita nungguin zilong. Oke. Aduh, emang item segini cukup gak ya ngeburst zilong? Anjir, di depan mata, cok. Ya, gak kena skill 2 gue. Ulti, coba ulti. Itu kan belum berasa, cok. Gak bisa nih, mah. Kayak early masih nih, mah. Odet gak berasa, anjir. Kayak kita masih 2-0-3. Allah, tolong! Sumpah, ya Allah, flicker. Nah. Camperin dong sana, please. Aduh, untung gue selamat. Ya Allah, sebenernya gue tuh sebenernya sayang banget pakai flicker. Karena kayak, oh my god, flicker tuh lama banget kulannya. Kayak... untuk Odet gue tuh biasanya ingin gimana ya, walaupun ulti Odet ngedes, tapi ketika lo pakai flicker it hits different ya guys, kayak beda aja rasanya, kayak lebih puas pakai flicker karena flicker itu berkejut guys, flicker tuh ngejut majunya kan, kalau Odet kan ngedesnya kayak ada ininya ya guys ya. Aduh, ini Bindet nih udah tahu orang turtle, dia masih aja nge-clear mid anjay. Aduh, Amon skill 1 gue 2 mudan udah mati gue. Anjay, ya guys ya, gila gua menang lawan Amon, tapi gua gak nyangka skill 1 gua sesakit itu emang tadi ya. Padahal gua kayak udah, ya Allah, gua tuh paling gak suka pakai Odet tuh ngekombonya tuh langsung ulti guys. Gua tuh lebih seneng 1-2 dulu, 2-1 maksudnya. Pokoknya skill 2-1 nya dipake baru ulti, karena itu akan memaksimalkan damage, mampus tuh Pack Santet. Sekarang Vex Santet tuh gak bisa dibilang Vex Santet karena dia bukan menyantet lagi kayak dulu ya kan. Joy. Ya udah deh. Nah, mati tuh detailnya. Anjay. Amon mati lagi nih, Amon pick sini lo, Amon. Ya Allah, Amon lu nekat banget, lu masih maju ke sini, Amon. Mending kita ulti Amon. Ya hayu. Ya Min Sitar. Apa sih, elah. Ya Allah, Akbar enggak mati tuh Amonnya, cowok jencek. Ail. Siap pembantai, line of down lagi, maju lo semua. Ya mati tuh kayaknya Jauhead-nya. Ya bukan kayaknya sih, memang sudah dipastikan ya guys ya. Ya akhirnya gue udah mati satu ya. Aduh, gue harus mempertahankan KDA gue biar gue MVP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita clear lagi dulu sampai mampus. Ya itu ada yang lagi ngerusuk bab biru, nanti mati nangis. Udah dibilangin, sini lo Amon, mati lu dek. Dek, ya kan mati kan. Lo ada sih, lo gantian matinya. Wah, ya hell. Situasi sedikit tidak terkendali ya guys, karena aduh mati dua ya guys ya. Apakah bisa ini juga ada yang sok keras guys. Yeay, jangan sendirilah, at least minimal maksimal. Memang gitu ya guys ya, memang orang-orang yang naif tuh memang di luar. Ah, udah zilong aja nih. Jadi dia pasti gak akan nyangka kalau skill 2 Odet tuh bisa nyamperin dia gitu kan. Lo mau kabur kemana zilong? Anjay, skill kita mantap anjay, mabar serepet ya guys ya, anjay. Terus ini kita sekarang mau ngapain? Enemy-nya pada kemana ya? Anjay, menang ya guys ya melawan Iritel ya guys ya, anjay. Ini kita juga, kenapa gue langsung bikin Holy? Karena gue tidak melihat ada tanda-tanda musuh akan beli magic defense yang besar. Jadi kita pakai Holy Crystal ya, ini bakal ngeburst banget. Oke, ada Vexana. Tapi ya gak peduli. Gak peduli, I don't care bro. Bro, where are we going bro? Hook, ya gak kena. Ente. Nice try, gak apa-apa bro, namanya juga. Oke-okean ya, kita tunggu di sini aja kalau ada yang nyamperin.
barulah kita burst anjay mah baru serepet kobok-kobok kita ya guys ya. Oh iyo dong, ramein dong, ramein, ramein, ramein. Mana nih orang-orang? Mana nih Raya? Gak kenal lagi. Ini sitar. Ya, ini sitarnya flicker. Tuh, ya Allah, gue gak bisa keluar itu. Apa-apa, Min Sitar? Gue tandain lo, Min Sitar, sumpah. Eh, bisa gak tuh? Eh, bisa gak? Bisa gak, anjay? Bisa. Anjay! Ya Allah, tetep mati, seenggaknya dapat satu ya. Ya Allah, ini sumpah kalau mereka tuh agak deketan lagi, gue berani nge-flickering, gue dapat dua. Sumpah, gue yakin banget dapat dua. Cuman, ya merekanya udah hilang duluan ya, kan Odet lambat banget. Anjing! Oke, kita menunggu orang untuk di happy birthday di sini ya, guys. Ya, kita akan menanti siapapun yang datang aja. Ini holy crystal kita sepi. Oh, anjay! Apa, siapa kayak Peksana, Iritel? Sini, datengin. Sini, Peksana, Iritel. Siapa nih? Zilong. Ya, belum cukup untuk ngeburst Zilong. Eh, pasif gue. Pasifnya kok gitu sih? Anjir. Eh, tapi sumpah ya, jujur ini gue sebenarnya bersemangat banget tahu mainnya. I mean, emang apa ya, ada skin baru tuh gue bersemangat banget, cowok. Gue seneng banget ada skin baru, Odet. Min Sitar. Hati-hati jangan sampai ada yang kena hook Min Sitar. Bisa gak maju, tapi ulti gue masih cooldown sih. Kita santai dulu gak sih? Oke, ngelord guys, sini guys. Lord, oke, nice, dapet, lumayan lah baitnya. Oke, semuanya all in alis ya guys ya. Abis itu baru deh gue yang maju ya kan. Anjay, mabar serepet. Dapet berapa gue? Kok cuma satu sih? Gue ngekilnya jenjak. Kok cuma dapet satu? Ya Allah, wakbar, gue udah buang-buang flicker. Like, seriously, I only got one. Hah? Yaudah deh, gapapa. Better lucky next time ya. Kita juga, ini gue mau bikin genius one ya tadi ya. Biar kita lebih bantai serepet. Gak tahu juga sebenarnya kenapa gue jadi menganggap genius one itu bantai serepet. Ya guys ya, oke, kita push midnya dapet ini. Gaskan, push. Franco, what are you doing? Nice, dapat Zilong ya. Ini karena holy crystal gue udah jadi ya, makanya gue bisa. Oh, dapat dua coy. Nah, ini pasti kena pasif kita yang memantul-mantul ke jagat raya sebelah ya guys ya. Anjay, mabar, selepet, selebew ya guys ya. Aduh, gila, tapi kayak seneng banget sebenarnya kayak kena ini. Oke, kita ini dulu ya guys ya, emot-emot. Ntar gue bingung nih item terakhir apa nih ya. Mampus lu Amon. Gila ini kita dibilang rame juga sebenarnya di awal kita udah bantai-bantai serepet kan. Terus mid game-nya rada-rada ini positioning gue salah-salah mulu, makanya gue sering mati. Aduh, ini tuh. Nah, dapat lagi Zilong ya guys ya. Aduh, ini selalu melempar. Udi. Gue mau mati anjir. Tolong. Ya Allah, kena hook lagi coy. Min Sitar lu haram banget demi Allah. Udah deh. This is gonna be the last war, I guess. Ya ini kita harus menang bareng, kalau enggak ntar susah lagi lah anjir. Enggak tahu sih ya kan nih last war padahal tim kita lagi mati. Ya kita tunggu aja ya guys ya. Jai, buang-buang skill 1 untuk melihat efek skill. Iya guys ya. Kira-kira ada yang ke sini enggak? Enggak ya. Oh, ada Min Sitar, bro. Haruskah gue menciduk Min Sitar? Karena gue udah gedeg. Sumpah, skill 2-nya panik banget. Harus kena Min Sitarnya, bekantan. Oh ya, ini for the last item. Aduh, ini bisa gue burst nih. Ya skill 2-nya gak kena. Anjir lah, harusnya mati coy retailnya coy. Kesel banget juga gak sih kayak kalian ketika mau ngeburst retail tapi dia malah kabur dengan Gilong. Tapi retailnya malah kabur dengan sprint ya. Nggak kena tuh kan skill 2-nya panik banget sumpah. Gua kan ngeliat video lama gua ya pakai Odet. Itu skill 2-nya panjang guys, sumpah skill 2-nya panjang banget anjay range-nya. Ya walaupun lebih worth it yang sekarang sih ya menurut gua, karena apa? Skill-nya tuh bisa jalan. Skill 2-nya tuh udah kena satu, dia bisa ke belakang. Skill-nya tuh nyamperin lagi yang satu. Tapi sayang 2 doang. Ya Allah, kenapa sih orangnya nekat banget ya guys ya? Kenapa nekat banget ngemajuin Iritel? Tolonglah, tolong anjir. Ada Amon, ada Zilong ya. Mari kita burst, mari kita ulti guys. Oh iya, udah mati nih. At least dapat lordnya. Dapat. Udah kita freestyle aja ultinya guys. Anjay.
anjay, mabar, serempet, klebe, anjay. Tapi ini bener-bener aura baru buat Odette ya, karena ini skinnya putih lah. Ini tuh menurut gue skinnya tuh sangat suci ya. Dan, oh ya gue tahu ya guys, skin Odette ini setema sama Kagura Soryu, sama kolektor Link, sama Epic Gwyn, sama kolektor Nana. Nah, nanti kita bakal bikin full skin ini ya. Ini temanya apa sih guys? Tar, kita ini dulu, fokus war dulu, woi, ini ulti gue masih cooldown ya, mari kita ulti, lah gak ada yang mati coy, lah berarti ulti gue gak nyampe ke belakang sana dong, yaudah, tunggu balik dulu, sumpah gue bener-bener menghindari, zilong, woi, tolongin zilong, woi, sumpah gue panik banget anjing kalau udah zilong gitu nyamperin apa sih, jencek, oke gue tadinya mau balik tapi karena blood wings gue udah jadi, gue gak jadi. Balik. Ini bisa end, sumpah bisa end. Ayo guys, jangan takut guys. Ini bisa menang kok. Yuk bisa yuk. 15 menit end. Anjay. Wah, gila sih. Ini gue bener-bener bersemangat. Sumpah buat kalian. Kalian wajib banget anjir beli skin Odette. Gue gak peduli lah lu siapa, lu gimana. Lu harus beli skin Odette anjir. Ini tuh membangkitkan adrenalin kalian. Karena itu aura baru. MVP dong. Bantai, serepet, anjir, mabar, serepet, senggol. Screenshot ya guys ya. Gila sih, oke, aduh, gue bener-bener harus main Odette lagi pakai skin ini. Ditunggu gue bakal banyak main Odette pakai skin ini, guys ya. Thank you for watching ya, guys ya. Sampai bertemu di next konsep. Jangan lupa komen kalian mau gue dengan skin ini gue bikin konten seperti apa lagi ya, guys ya. Oke, lumayan capek. Pokoknya harus gue screenshot rasanya semuanya. Sampai bertemu di next video, guys. Bye bye.